Yang namanya survival skill untuk mendapatkan uang, para pecandu akan melakukan beberapa hal seperti berikut ini. Mata-mata apa yang kami lakukan ini hanya satu, untuk menyampaikan tiga hal. Yang pertama, ini untuk mencari dana bagi keberlangsungan tempat rehabilitasi kami di Kalibata. Di tempat rehabilitasi kami itu sekarang kurang lebih ada sekitar 16 sampai dengan 17 orang yang direhab, dan alhamdulillah tidak berbayar, gratis. Jadi kami cari dananya seperti ini. Dan yang kedua, untuk bikin film, jualan dari tahun 2009 sampai sekarang, untuk bikin film nggak cukup-cukup juga. Mungkin kalau Nurul Fikri mau ngeborong cukup, insya Allah. Atau mau investasi, boleh.